Vidigers. Berbicara soal pengusaha sukses yang ada di Indonesia nih Vidigers, tentu kita tak lepas dari beberapa nama beken seperti Hartono Bersaudara, pemilik Jarum, Eka Cipta Wijaya, pemilik Sinarmas, Susilo Wonowijoyo, pemilik Gudang Garam, dan Antoni Salim, pemilik Indofood. Terkadang kita berpikir ya, gimana ya mereka bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Lantas, tak jarang latar belakang pendidikannya pun menjadi sorotan. Kita selalu berpikir kalau pengusaha sukses memiliki pendidikan yang sangat tinggi. Eits, ternyata gak juga loh, Pedikes. Ada juga beberapa pengusaha sukses yang latar belakang pendidikannya hanya sampai sekolah dasar saja. Mereka meraih hal tersebut berkat kerja kerasnya yang tentunya tidaklah mudah. Penasaran gimana kisahnya? Nah, berikut 7 kisah inspiratif pengusaha sukses yang hanya lulusan SD. Versi channel Beda Gak, mari kita bongkar. Eits, tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Plus tekan juga tombol loncengmu untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Eka Cipta Wijaya. Eka Cipta Wijaya, seorang pria keturunan Tionghoa yang berhasil menduduki peringkat ketiga sebagai orang terkaya di Indonesia. Versi majalah Forbes. Dengan total kekayaan mencapai 122,6 triliun rupiah. Wow, lahir dengan nama Oi Ek Chong, ia menjadi pendiri Sinarmas Group. Masa kecilnya bisa dibilang cukup keras loh, Bedegers. Ia lahir dari keluarga miskin di China dan pindah ke Indonesia di saat umurnya masih menginjak 9 tahun. Di Indonesia pun kehidupannya masih sangat sulit. Ia bahkan tak sempat melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP karena harus membantu orang tuanya. Sejak saat itu, Eka memulai belajar merintis bisnis dengan menjual gula dan biskuit. Kesuksesannya dimulai kala ia memulai bisnis properti dan kimia bersama PT Duta Pratiwi yang menjadi cikal bakal terbentuknya Sinarmas. Wah, hingga pada tahun 1980-an, bisnisnya kian meroket. Dengan terbentuknya PT Sinarmas Multi Arta sampai saat ini menjadi perusahaan terbesar yang ada di Indonesia. Dengan meninggalkan kekayaan yang melimpah, ia mengakhiri masa hidupnya pada 26 Januari 2019 di usianya yang ke-97 tahun. Ia berpesan kepada seluruh orang, apapun kesulitan yang kita hadapi, asal kita memiliki keinginan untuk berjuang, pasti semua bisa diatasi. Ingat ya, Pedigas. Bas Rizal Koto. Mungkin nama Bas Rizal Koto masih asing di telinga kalian ya, Bedegers? Tapi dia bisa dibilang crazy rich asal Minang loh. Masa kecil pria yang kerap disapa Basko ini terbilang susah. Ayahnya hanya bekerja sebagai buruh tani yang membuat Basko harus berhenti sekolah sejak duduk di bangku SD kelas 5. Ia berasal dari Pariaman dan memutuskan merantau ke Riau. Karena hanya lulusan SD, di sana ia hanya bekerja sebagai kernet angkot. Selain kernet, ia juga pernah bekerja sebagai supir, tukang jahit hingga menjual pete. Uang hasil usahanya membuat ia mampu jualan motor hingga membuka dealer mobil. Hal tersebut tidak membuat Basko puas. Ia tetap terus berinvestasi demi mengembangkan usahanya. Dan kini ia memiliki usaha di bidang batubara, media, percetakan hingga properti. Di bawah naungan MCB Group, inilah daftar perusahaan yang dimiliki oleh Basko. Wah, gak heran ya Bedegers kalau disebut Crazy Rich. Meskipun namanya belum masuk ke jajaran orang terkaya di Indonesia versi Forbes dan Globe Asia, banyak yang yakin suatu saat namanya pun akan ikut dalam daftar tersebut. Wah, semoga saja ya. Andri Wongso. Anak kedua dari 3 orang bersaudara ini lahir dari keturunan Tionghoa yang miskin. Ia adalah motivator kondang asal Malang yang memperoleh penghargaan The Best Motivator Indonesia versi majalah Kompas. Ternyata nih Bedegers, meskipun dia motivator, latar belakang pendidikannya pun tak terbilang tinggi. Pendidikannya hanya sampai tingkat sekolah dasar saja. Ia tak tamat dari sekolahnya tersebut karena keterbatasan biaya. Akhirnya memilih berjualan kue di pasar. Namun pada saat berusia 22 tahun, ia pindah ke Jakarta untuk memulai peruntungan. Di Jakarta ia bekerja sebagai salesman dan pelayan toko. Karirnya sebagai motivator mulai muncul saat ia sering menuliskan kalimat motivasi untuk diri sendiri. Namun kalimat tersebut membuat teman di sekitarnya juga termotivasi. Bekal dari sana akhirnya mendirikan bisnis kartu ucapan merek Hervas yang akhirnya laris terjual. Lambat laun ia mendirikan AW Motivation Training dan AW Publishing. Sejak saat itu, Andri dikenal sebagai motivator handal di Indonesia. Ia mengaku memiliki tarif sebesar 75 juta per 2 jam dalam memberikan motivasi. Wow, mahal juga ya, Bedegers. Sanawi.
Pria asal Blora, Jawa Tengah ini lahir dari keluarga yang tak mampu yang kini menjadi seorang pengusaha sukses. Ia saat ini menjadi juragan es krim di Banjarmasin bernama Vanessa Ice Cream. Adapun omset dari hasil usahanya mencapai 1,5 miliar per bulan. Wow. Lahir dari keluarga miskin membuatnya hanya mampu merasakan pendidikan kelas 1 SD saja. Lantaran tak pasti dalam menulis dan membaca, ia hanya bisa membantu mengurus ternak sapi milik orang lain untuk membantu keluarganya. Hingga pada usianya ke-16, ia mencoba peruntungan di Jakarta. Di sana, ia pun masih memiliki nasib yang sama. Ia hanya bekerja sebagai kuli bangunan. Setelah proyeknya selesai, ia pun memilih pindah ke Samarinda dengan melakukan pekerjaan yang sama. Ia pun berpikir untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Ia memulai berjualan es krim dengan modal Rp60.000 saja. Uang hasil usahanya dia tabung untuk mengembangkan usahanya. Hingga akhirnya pada saat ini ia memiliki 700 mitra yang tersebar di beberapa kota. Dalam sehari, ia dapat memproduksi 40.000 kon dan menjual 9.000 ember es krim dalam waktu 1 bulan. Ada yang suka es krim? Beli di Pasar Awi aja ya, pedigus. Leni Siswadi. Nah, ini dia salah satu pengusaha sukses wanita di Indonesia, Bedegers. Menjalankan bisnis di bidang kuliner. Dirinya lahir di Madiun pada tahun 1958 lalu. Leni hanya merasakan pendidikan tingkat sekolah dasar saja. Ia berhenti pada tingkat kelas 4 SD dikarenakan kota tempat tinggalnya mengalami situasi yang tidak kondusif. Pada saat itu Madiun sedang mengalami pemberontakan PKI. Hal tersebut memutuskannya untuk berpindah ke Surabaya. Sampai di Surabaya, ia tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan ekonomi. Setelah beberapa tahun kemudian, ia menikah dengan seseorang nelayan bernama Rudi Siswadi. Awal mula bisnisnya sebenarnya tak sengaja, Bedigers. Lani tiba-tiba mengulek sambal yang dicampur dengan ikan hasil tangkapan suaminya. Inovasi inilah yang menjadi cikal bakal munculnya sambal Rudi yang melegenda di Surabaya. Rasanya yang nikmat membuat sambal ini kian populer. Lani pun membuka usaha kuliner pecel Madiun dengan menu andalan nasi sambal udang. Tanpa disadari, bisnis ini malah jadi laris. Ia pun mengembangkan usahanya dengan cemilan dan oleh-oleh. Bisnis tersebut yang membuat sambal Rudi sangat populer di kota pahlawan tersebut. Kabarnya nih, omset yang diraup oleh Lani mencapai ratusan juta per bulan loh. Wow. Hal tersebut menjadikannya sebagai salah satu pengusaha kuliner yang sukses di Indonesia. Rasanya pengen nyoba ya sambal Rudi? Gimana, Bedegers? Ulus Firmawan. Kalau kamu pikir menjadi petani tak mampu sukses, hey, jangan keburu mikir gitu. Karena Ulus Firmawan membuktikan ia merupakan petani sukses yang berasal dari Kampung Gandok, Jawa Barat. Meski hanya berbekal ijazah SD, ia mampu mengangkat kesejahteraan petani sekaligus meningkatkan daya saing industri pertanian di daerahnya. Pria kelahiran 1974 ini anak ketiga yang lahir dari keluarga petani. Sejak SD, ia sering turun ke kebun membantu kedua orang tuanya. Berbekal pengalaman yang diperoleh semenjak berhenti sekolah, ia dipercaya untuk menggarap lahannya sendiri hasil pemberian dari orang tuanya. Suka duka ia jalani dalam menjalani kesehariannya sebagai petani. Ia selalu berpikir untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Selain itu, ia berpikir bagaimana cara pemasaran yang baik agar memperoleh untung yang banyak. Berkat dari ketekunannya, saat ini ia berhasil masuk ke pasar internasional. Produk yang ia hasilkan sudah diekspor ke Singapura. Keberhasilan yang diperoleh membuatnya dinobatkan sebagai petani teladan se-Asia Pasifik oleh Organisasi Pangan Dunia atau FAO. Wah, keren ya, Pak? Delta Hesti Chandra Pratiwi. Siapa sangka nih, Bedegers? Wanita cantik yang merupakan founder dari Handmade Susbuy ini pernah merasakan kehidupan yang pahit. Dia hanya tamatan sekolah dasar yang memilih tak melanjutkan sekolahnya karena masalah keluarga dan ekonomi. Sejak kecil ia bekerja sebagai pengamen hingga loper koran demi membantu ekonomi keluarganya. Hanya merupakan seorang preman yang suka mabuk dan judi hingga membuat keluarganya mempunyai hutang ratusan juta rupiah. Hal tersebut membuat ibunya memilih merantau ke Manado bersama adiknya sebagai pembantu rumah tangga. Sedangkan ayahnya merantau ke Papua. Ia memilih untuk menetap di Surabaya. Hingga akhirnya ia bekerja sebagai tukang kerajinan tangan. Selain itu ia juga pernah bekerja sebagai petugas kebersihan. Hingga terakhir sebelumnya merintis usaha tersebut, ia bekerja sebagai SPG di tunjangan belasah pada usianya yang ke-18. Di usia inilah ia memiliki pacar yang sekarang jadi suaminya. Membuatnya berpikir untuk membuat usaha. Jenis usaha yang pertama ia geluti pada tahun 2010 yaitu online shop menjual barang bekas. Dari situlah usahanya berkembang dan hingga saat ini ia mampu memproduksi dan menjual hingga 7.000 tas dan sepatu. Tokonya terbilang cukup besar yang ada di Surabaya.
Wah, semoga usahanya semakin berkembang ya, Mbak. Nah, Bedeggers, itulah 7 kisah inspiratif pengusaha sukses yang hanya lulusan SD versi channel Bedangga. Kisah ini bukan berarti mengajarkan kita semua bahwa pendidikan tidaklah penting. Akan tetapi, kisah ini tentu menjadi motivasi untuk kita agar lebih giat bekerja. Jangan sampai kita hanya menemui satu kegagalan, hal yang lain pun juga ikutan gagal. Biarkanlah kegagalan tersebut menjadi langkah awal menuju kesuksesanmu. Karena pada sejatinya, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Gimana Bedeggers, setuju kan? Oke, demikian informasi kita kali ini. Semoga menginspirasi dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasimu untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya and bye-bye.